SD Muhammadiyah 1 Jember didirikan tanggal 16 Juli tahun 1983. Jadi kalau dihitung dari sekarang, insya Allah usianya 40 tahun lebih. SD Muhammadiyah ini awalnya tidak sebesar sekarang ini, namun sekolah ini dirintis dalam di keadaan sekolah yang jumlah siswanya hanya ada 7 siswa awalnya. Jumlah siswa yang kami miliki sekarang jumlahnya 546. Jumlah guru di sini, kalau gurunya saja itu hanya ada 45. Jumlah dengan seluruh karyawan total semuanya itu insya Allah sekitar 60. Yayasan di sini tidak berdasarkan yayasan. Kalau SD Muhammadiyah ini kita milik persyarikatan, artinya tidak satu orang pun yang memiliki sekolah ini, tapi ini adalah milik Muhammadiyah. Dibantu dan juga dinaungi dan dibina oleh persyarikatan Muhammadiyah, terutama dengan pimpinan cabang Sumber Sari. Jadi sama PCM Sumber Sari, isi sekolah kami kepingin menjadi lembaga sekolah ini menjadi sekolah yang unggul, memiliki prestasi akademis, memiliki prestasi akademis, dan juga sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi. Alhamdulillah sekolah kami sekarang menjadi sekolah excellent school dinaungkan persyarikatan Muhammadiyah Jawa Timur, dan kami termasuk peringkat yang excellent school. Di sini ada 3 peringkat, ada outstanding, ada excellent, ada inspiring. Nah, kami termasuk yang kedua. Hanya beberapa sekolah yang bisa dapatkan peringkat itu, outstanding pun tambah sedikit. Jadi yang outstanding itu termasuk yang di kota-kota besar. Yang excellent school ya termasuk di Jember, di Kabupaten Gresik. Nah, itu ada juga. Ada 5 misi, yaitu kita akan kepingin nih anak-anak di sini memiliki akhlakul karimah. Jadi anak-anak itu kalau sekolah di sini, alumninya kepingin jadi anak yang soleh, anak yang baik. Itu misi utama kami. Terus kemudian anak-anak memiliki bekal impact dan impact yang kuat. Jadi kalau anak-anak yang sudah sekolah di sini, diharapkan guru membuat lingkungan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka, dan juga menjadi memberikan bekal mereka ilmu pengetahuan yang cukup. Dan alhamdulillah di sini untuk sarana prasarana mumpuni nih Pak. Kita memiliki lab komputer, kita memiliki masjid, dan itu semua untuk mendukung visi misi dan kami. Visi misi kami yaitu iftar dan imtek itu. Kemudian kita ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif. Di sini kami berusaha memberikan apa ya, kelas yang luas, terus bangkunya bagus, jadi anak-anak kerasan di kelas gitu kan. Terus juga keadaan kondisi kelasnya nyaman, karena kami itu setiap tahun dan juga setiap bulan ada pemantauan bagaimana kondisi kelas itu yang bersih, kondisi kelas yang rapi. Nah di situ kami ada kontrol gitu ya ke kelas-kelas agar anak-anak itu di kelas nyaman. Kemudian untuk visi yang keempat yaitu menggunakan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Alhamdulillah sekarang kita memakai kurikulum merdeka. Nah sekarang populer kurikulum merdeka, dan juga kita juga termasuk sekolah penggerak, otomatis sinkron deh dengan visi misi kami. Kepengen bahwa kita itu kepengen sekolah ini terus berinovasi dan juga terus mengikuti perkembangan pemerintah. Kepengen kemana sih dia bawa pendidikan di Indonesia ini? Dan kita nggak mau ketinggalan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, menerapkan proses belajarnya aktif. Alhamdulillah kalau di pembelajaran guru-guru kami kualitasnya tidak perlu diragukan, alumninya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Termasuk yang bicara ini, saya alumni bahasa Inggris, yang ngajar bahasa Inggris, yang alumni PAI ngajar PAI, yang alumni BGSD menjadi guru kelas. Seperti itu, Pak.